Ini sekarang mau beli kepala teri di pasar. Nah, ini teman-teman, kalau mau cari kepala teri di pasar ya kita tinggal cari ke tukang ikan asin. Biasanya harganya kisaran 3.000-an. Mungkin kalau banyak bisa lebih kurang. Nah, ini contoh kepala terinya nih. Nah, ini untuk campuran pakan, bagus banget nih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tuh. Mana nih, nggak fokus. Nah, kayak gini deh pokoknya. Bagus buat. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini pangkos nih, juga peternak ayam petelur. Dia juga pakai untuk ayam petelurnya. Nah, ditimbang 12. Jadi 26. Oke. Nah, dapet. Rp70.000. Tuh, dapat Rp70.000. Itu dapat 2 karung, teman-teman. Alhamdulillah, ini mangkas banget kos pakan kita. Ada lagi tuh. Nah, mangkos belanja kepala teri. Sini, Bang. Mantap. Bang, masih enggak? Ya, sama-sama. Selesai belanja kepala teri, tinggal cari kebutuhan yang lain. Ini 30.000 lagi. Apa? Ada lagi, ada lagi. Nah, ini dia kepala teri yang tadi kita beli di pasar, teman-teman. Ini peruntukan buat tambahan gizi untuk ayam petelur. Tuh, aman kan? Nah, ini untuk ayamnya Pak Kostasi. Nah, ini dia ayam petelur. Mantap. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Hari ini kegiatan kita cuma beli kepala teri aja, limbah kepala teri di pasar untuk tambahan protein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.